Menjalani banyak aktivitas seperti yang dilakukan sinetron serta pemain film Arumi Bashin tentu bukan pekerjaan mudah. Saat ini Arumi harus membagi waktunya dengan cermat untuk aktivitas kuliah dan syuting yang ia jalani secara bersamaan. Apalagi jika dunia perkuliahan yang Arumi jalani baru-baru ini rupanya memberi kesenangan tersendiri pada gadis kelahiran 19 Februari 1994. Kuliah mungkin tidak sepadan sekolah ya. Bisa lah diakali. Maksudnya kalau aku gak bisa masuk kelas ini, masih ada kelas lain yang bisa aku kejar. Tapi so far so good sih, walaupun tidak mudah juga bagi aku untuk, karena aku juga baru terjun beberapa minggu di kampusku dan aku masih rugi banget karena aduh ini gimana ya, sistemnya seperti apa ya, cara belajarnya seperti apa ya, dan lain-lain. Tapi ternyata baru 3 minggu aja itu sudah menyenangkan sekali dan sudah mulai mengerti. Tapi masih, ini masih, kalau kata mama tuh ini masih masih norak gitu, baru pertama kali masuk kuliah. Terus mama, aku gak mau bolos, mama aku gak mau ini gitu. Sangat menikmati juga. Cuman di sini kan aku sekarang jadi berkumpul dengan banyak teman, kenal suatu atmosfer yang baru lagi. Gue menyenangkan banget. Meski sedang sibuk dengan aktivitas kuliahnya di jurusan komunikasi, salah satu universitas swasta terkemuka di negeri ini, namun bukan berarti Arumi meninggalkan pekerjaannya sebagai pesinetron dan pemain film. Syuting juga setiap hari, bahkan aku bisa menemukan sesuatu yang baru. Biarpun syuting udah lama, karir aku udah lama, gitu. Tapi setiap hari dunia entertainment itu penuh dengan kejutan, penuh dengan warna. Jadi, menyenangkan.